Ini ada IC. Ini ada IC-nya. Buka semua buat yang ada, buka semua semuanya ya. Setelah buka semua kita tinggal ini tuh di sini. Duh, sorry, saya terlalu kasar, maklum buka ahli. Aduh. Aslinya begini ya, ada IC. Pelan-pelan saja. Cuma ini satu. Asli bawaannya. Di bawaan begini itu. Ada tulisan apa nih? SM750 F atau apa sih? Ya begitu lah, nggak penting sih. Ini speaker. Cuma ganti yang ini. Ini tuh ini bawaan, saya mau ganti yang ini. Coba kita buka, ada tulisan SMA750 yang asli SMA75F. Sebentar. Oke, kita lanjut pasang yang ini. Proyek coba-coba ini bro, soalnya saya bukan teknisi handphone. Ini handphone unit punya istri, mau ganti baru belum ada duitnya ya begini. Pelan-pelan saja.
handphone ini. Oke, coba pasang balik. Karena sudah buka, coba kita bersihkan pakai cotton bud semua konektor-konektor ini. Kita pasang balik. Ini usahakan yang ini nih, posisi mic kecil ini. Usahakan jangan kegeser atau ketindih ini. Pernah saya beli yang murah 22.000, ininya besar micnya. Ketekan, saya kunci, baru pasang, belum kencengin, bisa suaranya ada, telepon ada. Setelah pasang, copot dia. Mana ya, saya tunjukin sebentar. Ini dia nih, ini yang tanpa IC nih. Tuh, copot micnya nih, tanpa IC. Sebenarnya bisa pakai, lancar jaya, cuma ininya terlalu besar. Tekan nama ini. Nah, pertama pasang, belum kencangin, bisa dia posisinya di sini. Gimana ya? Oh, di sini, sini. Sorry, sorry. Salah saya. Sini. Tekan, copot dia. Kegeser. Jadi pas pasang bisa pakai lancar. Saya nggak nyalain produknya lah ya, ini bisa pakailah buat penjual segala macam. Teknisi itu benerin handphone orang bisa lah, kalau buat pakai sendiri tidak disarankan ini, apalagi saya tidak hati-hati. Orang masang begini mesti hati-hati. Oke, bukan salah produknya lah, salah saya. Kunci lagi semua bautnya. Tuh. Tapi sebelum kunci semua, ini nih, seperti ini lagi tuh, aman, baru pasang. Oke, saya tidak kunci semua baut dulu, saya kunci tiga, aja, pasang sambil tekan. Lihat, jangan sampai ada celah. Jadi menyetek. Nah, ini baru rapet itu loh. Oke, baru kita pasang bautnya. Kita pasang baut. Biar pendek ini, nggak usah direkam lah ya. Ya, biar durasi nggak terlalu panjang pasang baut. Kita perpendek. Ini dipasang dulu bautnya yang sebelah sini sebelum tes. Kenapa? Karena untuk buat hidupin, sepertinya kalau nggak pasang ini nggak bisa nih, soalnya udah pakai konektor nih, ke sini, dan konektornya ada di sini, masih kencangin baut ini. Itu menurut saya yang kurang paham ya, mungkin salah dikoreksi, saya bukan teknisi. Ya maklum, ini coba-coba kalau tidak berhasil diomelin ini. Tadinya menghemat, jadi keluar duit banyak nih. Bisa nggak dimasakin, dapur bisa berantakan ini urusannya, gawat ini. Gini, wah ganteng kan gua. Coba putar YouTube ke speaker.
Oke, bisa. Terus panggil. Tes panggil. Oke. Halo? Halo, halo. Halo, halo. Berhasil. Ada suara. Oke. Tes, tes, tes. Tes. Halo, halo. Oke. Berhasil. Saatnya ditutup. Jadi sukses ya, bro. Oke. Sukses. Sebaiknya tidak dicoba di rumah menurut cara saya. Kalau Anda tidak yakin, apalagi ini handphone istri, berbahaya. Oke. Kalau bagi ada yang nekat seperti saya, boleh dah. Aduh, gimana ini? Masuk ke dalam lagi. Nah, ini tutup nih. Nanti kita lem. Lem ini aja dah. Oke. Okay. Thank you.